pembukaan lahan menjadi besar-besaran, alasan perusahaan sawit masuk menjadi lebih besar. Nah, karena kemudian masyarakat adat akan berkonflik dengan agraria dan tanah. Nah, sehingga hari ini saya pikir kita fokus misalnya pada bagaimana dana-dana otsus atau kekhususan ini otsus dipakai untuk menguatkan masyarakat, bahkan bisa tadi kalau kelangkaan-kelangkaan itu harusnya tidak terjadi karena otsus itu cukup sehingga bisa mendatangkan barang bahkan juga menurunkan penetrasi harga pasar. Nah, seperti itu. Ini yang perlu dibicarakan yang kuat dari otsus. Otsus tidak hanya sekedar untuk biaya yang besar, tapi hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Misalnya Jokowi bisa lakukan minyak bensin satu harga dengan Indonesia. Itu artinya yang dana otsus juga bisa masuk untuk mempengaruhi subsidi seperti itu. Sehingga kekhususan itu benar-benar harus dipakai. Nah, itu saya kira menjadi penting. Sinergi DPRD dengan kepala daerah, bupati di daerah abang gimana sendiri? Ya, saya pikir kalau itu hampir sama dengan teman-teman di seluruh Indonesia, maka itu kita ada di atas ini. Karena memang lembaga DPR itu lemah secara umum. Nah, maka itu kemarin dalam perubahan undang-undang otsus itu kami di Papua minta kekhususan untuk DPRD. Sehingga sekarang kan undang-undang otsus memang memperkuat di pasal 6A itu, memperkuat DPR menjadi DPRK, sekaligus memberi kewenangan untuk bisa intervensi otsus. Nah, selama ini DPR kabupaten itu sama dengan umum di Indonesia, tapi di kabupaten untuk otsus itu tidak kelola, tidak tahu, karena itu urusan provinsi. Nah, dengan sekarang perubahan ini, DPR kita menjadi DPR kabupaten dan boleh masuk mengurus otsus, sehingga lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oke, nama lengkap, peran DPR juga akan kelihatan. Betul. Nama lengkap.